aku pun reda lahir ke dunia. Aku pun reda cacat begini. Bukan ku pintar kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Begitulah tangisan Siti Maryam yang mengalami Down syndrome. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah sedih yang bertajuk Adikku Istimewa. Buku ini mengisahkan tentang sebuah keluarga bahagia yang akan menerima ahli barunya. Namun, Siti Hartini yang merupakan kakak kepada Siti Maryam berasa benci dan jijik akan kehadiran adiknya yang cacat itu. Yang menghairankan dirinya, mengapakah ahli keluarganya yang lain boleh menerima Siti Maryam namun dia tidak? Dia berasa malu dengan kawan-kawannya dan sering memikirkan masalah itu sehinggakan keputusan peperiksaannya kian merosot. Sejenak dia memikirkan masalah itu, apakah kesalahan Siti Maryam berasal sangat ke kesalahannya? Suatu hari, rumah mereka dimasuki perompak dan Siti Maryamlah yang menjadi hero dalam situasi itu. Bagaimana ya kawan-kawan? Siti Maryam bersama kakaknya Ija keluar dari rumah menuju ke rumah Tok Penghulu. Malangnya dalam perjalanan, kakaknya Ija terjatuh. Tetapi Siti Maryam tekad untuk meneruskan perjalanannya menuju ke rumah Tok Penghulu. Kawan-kawan hendak tahu apakah yang akan terjadi seterusnya? Jika begitu, kawan-kawan perlulah dapatkan buku ini di pasaran. Segera mendapatkannya. Islam juga menganjurkan kita berbuat baik kepada orang cacat. Dalam surah An-Nur ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'riji harajun wa la 'alal maridi harajun ila akhirih. Yang bermaksud tiada halangan bagi orang yang buta, bagi orang yang cacat dan bagi orang yang sakit. Itu sahaja daripada saya, Amal Mardia binti Muhammad Izzal, nukilan oleh Akmir Halim. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.